Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Aulia. Saya Sabrina Nela Sarifah. Saya Saila Zulfani. Dan saya Saskia Eva Fasabila. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan beberapa kearifan lokal Islam yang ada di daerah kami. Kearifan lokal Suranan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro, dan pada bulan tersebut masyarakat biasa berziarah ke makam para wali. Para jamaah biasanya berziarah dan pada saat di samping makam membaca yasin, tahlil, dan doa-doa. Para jamaah atau rombongan banyak yang datang pada hari Kamis malam Jumat atau pada saat haul. Kearifan lokal Nyadran. Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Para keluarga biasanya membersihkan kuburan keluarga mereka untuk merawat tempat kuburan. Para pengunjung peziarah biasanya paling ramai apabila pada hari Kamis malam Jumat. Para peziarah membacakan yasin tahlil dan doa untuk arwah keluarga yang sudah meninggal. Selanjutnya kami akan mendatangi tempat penguburan ari-ari atau plasenta dari bayi yang baru lahir. Kearifan lokal mengubur ari-ari atau plasenta. Mengubur ari-ari bayi dilakukan sebagai makna atas penghormatan dari berbagai jasa ari-ari dalam kandungan. Salah satu bagian yang terdapat dalam proses penguburan ari-ari yakni pembacaan mantra. Tradisi tadarus Al-Qur'an. Tadarus berasal dari kata darasa yudarisuh yang artinya belajar. Kegiatan ini dilakukan dengan salah seorang yang membaca Al-Qur'an sedangkan yang lain menyimak, begitu juga seterusnya secara bergantian. Kearifan lokal ngabuburit dan berbagi takjil. Ngabuburit merupakan sebuah tradisi menunggu waktu buka puasa dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, mendengarkan ceramah agama, jalan-jalan, bermain, mencari takjil gratis, dan lain-lain. Kearifan lokal ini awalnya berkembang di Jawa Barat, tetapi lambat laun menyebar ke daerah lainnya di Pulau Jawa juga pulau lainnya. Tradisi takjil yang sangat populer di bulan Ramadan diartikan sebagai hidangan untuk berbuka puasa, terutama makan dan minuman manis yang disantap sebelum berlanjut ke menu utama. Thank you.
kearifan lokal takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Takbiran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan hari raya dengan menggemangkan takbir atau mengagungkan asma Allah. Mengumandangkan takbir merupakan salah satu amalan sunnah yang tidak pernah luput dilakukan oleh umat Islam.